Tapi mengacil rumah. Kamu aja. Iya. Dua enggak pakai. Ya belum sempat saja. Lima paket kan? Satu, dua, empat, lima. Bener gak ini ya? Lima paket. Online pak? Online? Dari online belinya? Berapa semuanya belinya? 300. Saya dari mana? Saya nomor pak. Iya nomor itu nomor bagaimana? Nomor ini. Terus ini percuma juga kamu ngelak-ngelak. Kan sudah dituangkan oleh di BAP kan? Kamu udah. Ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dari tersangka UM dengan tersangka Nopi, tersangka NN, bahwa obat Trihex yang 12 kaplet, kemudian 12 papan, kemudian sabu yang 5 paket, itu sabunya didapat dari saudara NN, kemudian yang Trihex didapat dari beli secara online. Kemudian dari keterangan tersangka UM bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Novi. Kemudian dari penangkapan saudara UM ini pada tanggal 6 November kemarin dini hari, setelah dia mendapat keterangan bahwa didapat dari saudara NN, kemudian tim kami langsung melaksanakan penangkapan terhadap saudara NN di rumahnya, ya, di sekitar wilayah Cijuho. Ya. Kemudian kami diminta keterangan kepada saudara NN bahwa barang bukti yang 5 paket ini didapat dari barang bukti kejaksaan pada saat pemusnahan. Ya. Untuk tanggalnya, bulannya sekira awal-awal 2019. NN sebagai siapa? NN ini sebagai pekerja di security, ya, di security pengakuannya bahwa dia satpam di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan.